perlu ada keseimbangan antara keperluan ekonomi dan juga keperluan menjaga kesihatan. Ya, seperti kita tahu, 31 Disember akan berakhir PKPP. Tak tahu sama ada disambung atau tidak. Tetapi kehidupan mesti diteruskan. Jadi, beberapa kelonggaran telah pun dipersetujui di dalam mesyuarat khas sidang MKN. Ya, dan telah berbincang dengan semua termasuk ada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Antaranya ialah bersetuju supaya rentas negeri, rentas daerah dan rentas negeri dibenarkan di seluruh negara. Kecuali di kawasan PKPD. Yang lain-lain kita benarkan berlaku rentas daerah. Ya, rentas daerah dibenarkan. Tanpa kebenaran daripada pihak polis lagi. Mulai daripada 7 hari bulan, pihak polis tidak lagi mengadakan sekatan-sekatan jalan raya. Tetapi arahan kepada pihak polis, walaupun tiada sekatan jalan raya, tetapi memfokuskan kepada pematuhan SOP. Maka polis akan lebih kepada pematuhan SOP daripada mengadakan sekatan-sekatan seperti itu. Kerana yang pentingnya adalah rakyat perlu patuh kepada SOP. Ya, ini adalah satu cara untuk kita mengurangkan penularan COVID-19 ini. Jadi sebab itulah selepas ini polis di bawah Task Force Operasi Pematuhan akan berada di mana-mana untuk memastikan pematuhan SOP. Yang kedua, dari segi kenderaan, kita tidak lagi menghadkan jumlah di dalam kenderaan. Jumlah adalah berdasarkan kepada kapasiti tempat duduk. Kalau kereta biasa, empat tempat duduk, maka empatlah. Kalau MPV ada 6 atau 7 untuk tempat duduk, 7 lah. Ianya berdasarkan kapasiti kenderaan tersebut. Kalau biasa duduk dengan keluarga, 2 dan 3 di belakang, maka 5 lah tempat duduknya. Jadi, dan ianya tertakluk jugalah kepada undang-undang jalan raya lah. Kalau MPV setakat 7, kita taruh 10 orang, mungkin akan ditahan oleh polis untuk kes lain. Kes yang melibatkan Road Traffic Ordinance. Jadi semuanya berdasarkan kapasiti tempat duduk yang dibenarkan di dalam kenderaan. Jadi tidak lagi timbul 2, 3 dan sebagainya kerana kita membenarkan tempat duduk bebas seperti yang pernah kita, sebenarnya perkara ini pernah dilaksanakan. Jadi seperti saya kata, kita slowly kita memberikan kelonggaran. Yang pentingnya adalah tanggungjawab kita sendiri.